Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh warga Aceh, khususnya warga Kota Banda Aceh, jangan lupa untuk mampir di Anjungan Kota Banda Aceh yang ada di Pekan Kebudayaan Aceh yang ke-8. Nah, di sini kita bisa menyaksikan Aceh dari masa ke masa. Di sini, di sebelah kiri saya terdapat display bagaimana Aceh pada masa lalu dengan rempah-rempahnya dan juga kehidupan masyarakatnya. Kemudian bagian dalamnya bisa kita saksikan Aceh pada sisi kebudayaannya, mulai dari songket Aceh, beberapa bahan dari dekanasda Kota Banda Aceh maupun pelaminan yang ada di Kota Banda Aceh. Kemudian kita menuju Aceh masa kini, di mana semua rempah-rempah dan bahan yang sudah didisplay tadi sudah bisa kita olah menjadi barang yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Salah satunya kita bisa saksikan di sini adalah produk dari minyak pret, yaitu minyak semprot atau minyak wangi yang berasal dari bahan nilam asli Aceh dengan ketahanan yang luar biasa 12 sampai dengan 16 jam. Kemudian bisa kita lihat juga rempah-rempah yang sudah didisplay tadi sudah diolah menjadi beberapa bumbu instan, termasuk di dalamnya bumbu mie Aceh, bumbu kemamah, dan bumbu-bumbu lainnya. Kemudian kita akan memasuki Aceh di masa depan, di mana seluruh produk-produk yang sudah didisplay tadi menjadi industri yang lebih besar pastinya. Kemudian sebelah kanan saya bisa kita saksikan bagaimana rencana pembangunan atau pendestrian Jalan Nyak Makam sebagaimana sudah ditampilkan pada display berikut. Nah, menarik sekali teman-teman, jangan lupa kunjungi Anjungan Kota Banda Aceh di PKA yang ke-8. See you!